Karena sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah di antara top 6 Elemen of the Year 2013 yang akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu top 3 Elemen of the Year 2013. Dan pertanyaan terbesar malam hari ini, siapa di antara mereka yang akan keluar sebagai pemenang Elemen of the Year 2013? Karena dia nantinya akan berkesempatan untuk mewakili Indonesia dalam ajang Asian International. Kalau tadi kita udah international juga ya. Ini ngomongin soal Asian International, ada berita hangat. Setelah keberhasilan Elemen meraih penghargaan sebagai The Best Host Country dan Men's Best Asian Production di tahun 2010, kini Elemen akan kembali menyelenggarakan Mr. International 2013 di Indonesia. Mr. International 2013 ini akan diselenggarakan pada bulan November dengan diikuti oleh lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Event prestisius ini juga akan mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Bulan November ya, luar biasa. Boleh kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah sekali. Saya siap jadi pembawa acaranya nanti. Luar biasa, ya. Nomor manajer saya juga masih disimpan ya. Iya. Tapi yang pasti kalau kita ngomongin acara pada malam hari ini ya, ini acara kan luar biasa sekali. Nanti pun acaranya akan ada acara yang berkelas internasional. Betul. Ya kan, gimana kita akan memperkenalkan keindahan Indonesia di mata dunia internasional. Dan sekarang saya ingin memperkenalkan, ini adalah keindahan untuk kamu, Fitri. Luar biasa. Nah, tapi sebelumnya kita tanya sama yang di studio nih. Siapa kira-kira menurut Anda akan keluar sebagai pemenang malam hari ini? Coba teriakan nama atau provinsinya. Siapa? Semangat banget dari sebelah sana ya. Semangat ya. Ini ada yang bawa spanduk besar sekali di belakang sana loh. Itu mamanya bawa foto-foto. Bukan dong, gak mungkin bawa foto saya. Tapi sekali lagi ya, ajang ini menurut saya sangat positif sekali. Karena siapapun yang menyaksikan pastinya akan ikut termotivasi. Betul. Untuk bergaya hidup sehat. Coba, kalau cowok-cowok yang gayanya sehat tuh biasanya punya gaya tersendiri kayak gimana? Mereka ini kelihatan wajahnya pasti bersinar. Karena kan sehat dari dalam kelihatan, di luarnya juga kelihatan keren ya. Ya kan? Terus kalau jalan juga kelihatan beda. Coba gimana, kalau misalkan yang sehat tuh gimana? Kira-kira gimana Mas Billy, udah layak gak kalau ikutan nanti bulan November? Pas, Mr.